Pengaruh besar Lionel Messi di Liga Amerika Serikat, MLS, benar-benar menjadi magnet bagi iklim sepak bola di sana. Gairah menonton pertandingan sepak bola, terkhusus yang terdapat Messi di dalamnya, makin meningkat juga. Hal itu membuat MLS tak henti membuat inovasi untuk memuaskan penggemar yang ingin merasakan pengalaman berbeda saat menyaksikan Messi. Akun X, Twitter, resmi Major League Soccer belum lama ini mengumumkan sebuah inovasi baru. Penggemar akan bisa menonton pertandingan melalui sudut pandang atau POV Lionel Messi. Penggemar bisa mengaksesnya melalui aplikasi sosial media, TikTok. MLS turut memberikan tautan atau link resmi yang bisa digunakan penggemar untuk menonton aksi Lionel Messi tersebut. Tonton setiap aksi Messi di live stream spesial TikTok di MLS dan Inter Miami saat ia memimpin perjalanan heroik meraih gelar. Tulis pihak MLS dalam cuitan di akun X mereka. Daftar untuk mendapat pemberitahuan ketika stream berlangsung. Sambungnya, saat ini, Lionel Messi dan Inter Miami sudah dipastikan melaju ke babak playoff. Namun, mereka masih menunggu lawan yang akan dihadapi di babak pertama fase tersebut. Ada dua kemungkinan musuh yang akan mengadang ambisi The Herons. Dua tim yang paling berpotensi tersebut adalah Atlanta United dan CF Montreal. Terkhusus bagi Lionel Messi, ia makin siap untuk menyambut playoff. Di laga terkini Inter Miami pada Minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024 lalu, Messi mencetak hat-trick atau 3 gol untuk mengantar klubnya menang telak 6-2. Ini adalah hat-trick pertama Lionel Messi sejak didatangkan pada Juni tahun 2023 lalu. Total selama 1 tahun, Lionel Messi sudah menghasilkan 20 gol dan 19 assist hanya dalam 19 pertandingan MLS musim ini. Menariknya, hat-trick Lionel Messi yang membawa Inter Miami menang telak atas New England menasbihkan tim David Beckham itu pada rekor baru di Major League Soccer. MLS. Inter Miami mengemas 74 poin dari 34 pertandingan satu musim. Jumlah poin tersebut merupakan yang terbanyak dibandingkan pemuncak klasemen sebelumnya. Di bawah Inter Miami ada New England Revolution yang mengoleksi 73 poin pada 2021. Lalu Los Angeles FC dengan koleksi 72 poin 2019. New York Red Bulls 71 poin 2018. Dan Toronto FC. FC Cincinnati. Atlanta United yang mengoleksi 69 poin pada tahun berbeda. Setelah musim Major League Soccer berakhir, Lionel Messi masih punya agenda dengan Inter Miami ke depannya. Inter Miami memenangkan Supporter Shield dan meraih posisi unggulan nomor 1 secara keseluruhan di Audi 2024 MLS Chip Playoff. Hal itu membuat Inter Miami mendapat keuntungan untuk bermain di kandang sendiri pada turnamen pasca musim dan hak menjadi tuan rumah untuk MLS Cup yang akan berlangsung pada awal Desember mendatang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.